share PPT saya. Ini saya, ini dulu. Hmm. suara uh, sebentar mas iya suara saya terdengar ya bapak ibu semua ya yeah, sudah terdengar baik terima kasih yang sebelah kiri tahu nggak siapa itu fotonya siapa Einstein. Einstein Einstein ya tapi itu lukisan saya tuh lukisan jadi <laughs> selain selain ngurus konservasi saya sesekali kalau uh, sedang ini break uh, saya melukis itu pakai program big art sekarang ada di di hp itu di smartphone ada program big art baik bapak ibu sekalian ingin saya sampaikan pentingnya kawasan konservasi eh, konservasi bukan hanya uh, ini ya potensinya luar biasa kita memiliki kawasan itu salah satunya nanti yang kita angkat ini tentang potensi biomedis uh, bio uh, bioprospecting dari kawasan itu. Uh, saya ingin merefresh bahwa tujuan pemerintah ya, sejak tahun 80 saya kira ya, adanya lima taman nasional pertama, bahkan sebelum undang-undangnya terbit tahun 90, undang-undang nomor 5. Ya, tujuan, uh, ini tujuan dari uh, pengelolaan kawasan-kawasan yang dilindungi ini uh, satu ini proses ya memelihara uh, fungsi proses-proses ekologis yang esensial dan uh, life support system yang mendukung uh, sebagai penyangga kehidupan kita ini sangat penting terasa nyata tapi kita sering melupakan itu fungsi-fungsi dari kawasan yang dilindungi. Kemudian yang kedua ini preservation of genetic diversity, ya perlindungan sumber daya genetik juga pemanfaatan yang lestari nantinya. Ini isu. Jadi yang penting adalah pemanfaatan, tapi yang lestari, baik spesies, genetik, dan ekosistem. Ini menjadi tantangan kita bersama. Sampai dengan saat ini kita mempunyai ya 560 unit kawasan konservasi, 27,14 juta hektar di mana sekitar 16 juta hektarnya adalah taman nasional. Dari 27 juta hektar itu, yang 5 juta kira-kira marine protected areas, dan tersebar di seluruh, di hampir diupayakan tersebar di seluruh tipe ekosistem. Dr. Kuswata mengatakan kita memiliki kira-kira 57 tipe ekosistem alami di Indonesia mulai dari uh, ini Taman Nasional World Heritage, ya, Taman Nasional Loren sampai ke Leuser, Pulau Weh, dan seterusnya. Ya, dan kawasan-kawasan kita itu mendapat mendapat uh, label global seperti World Heritage, sih ya. World Heritage, kemudian uh, Biosphere Reserve, juga Ramsar Site untuk wetland, juga Geopark ini uh, membuktikan bahwa memang kawasan-kawasan kita uh, globally uh, important mempunyai outstanding universal values kalau di konsep world heritage. Uh, ini taman nasional kita 54 dan yang tambahan yang terbaru adalah Moyo Satonda. Taman nasional Moyo Satonda yang terbaru belum ada lembaganya, masih dikelola, tandem oleh Balai KSDA Pusat Tenggara Barat. Lalu ada juga Taman Nasional Zamrud itu juga belum ada pengelolanya di, di Rio, di Kabupaten Siak. Itu bitline sangat penting di sentral Sumatera, kelola. Sementara ini oleh Balai Besar KSDA Rio, kemudian ada Gunung Maras, di Bangka Belitung masih dikelola oleh Balai KSDA Sumatera Selatan serta e, Taman Nasional di Sulawesi Barat itu juga masih dikelola oleh e, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Ini seluruh Taman Nasional ini mempunyai logo-logo sebagai salah satu identitas dan kebanggaan tipologi kawasan konservasi ini minimal ada empat menurut saya ada yang upland sampai ke lowland tropical rainforest dengan yang luasan yang sangat besar nah, eh, seperti Gunung Lawaser 800.000 ribu TNKS sampai 2 juta lowland hampir 1 juta jadi lebih ke tipe ekosistem Terestrial ya, dari pegunungan tinggi sampai ke lowland. Lalu ada model juga tipologi yang kombinasi antara daratan dan perairan transspesies kunci seperti misalkan teman-teman eh, eh, soal komodo <coughs> dengan komodo dragonnya, ujung kulon dengan habitat pada Jawa itu juga ada perairannya. Sama juga dengan Danau Sentarum yang sekarang pengelolaannya digabung dengan Balai Besar Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Ini kalau Danau Sentarum hulu dari Sungai Kapuas. Wilayah eh, ekosistem air tawar yang sangat penting. Lalu ada tipologi memang totalnya hampir sebagian besar merin. Yang paling besar adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih hampir 2 juta hektar sebagian besar marine salah satu ikonik spesiesnya adalah hiu paus, kemudian Takabonerate ini juga wilayah dengan uh, uh, merupakan atol terbesar ketiga, kedua atau ketiga di seluruh dunia. Lalu Taman Sembaga Tobi, sebagian besar sama dengan Kabupaten kawasan batasnya dengan Kabupaten Wakatobi. Lalu Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Risika, Taman Wisata Alam Teluk Kupang. Kemudian ada kawasan-kawasan Taman Nasional dengan tipe ekosistem khusus, tipe ekosistem khusus eh, seperti Baluran ya. Kalau Baluran kita seperti di Afrika. Jadi Baluran dengan eh, apa sebutan Afrika Afrika Van Java. Baluran Bromo Tengger Semeru dengan lautan pasir dan aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang sangat aktif. Tadi Taman Indonesia Zamrud juga wilayah-wilayah eh, pit -wilayah, eh, yang sangat penting kelimutu dengan danau tiga warna berbak sembilang dengan musle itu Bitland, mangrove burung-burung air rinjani dan yang di Jogja ini Taman nasional Gunung Merapi. Ini eh, pendekatan tipologi kawasan yang tentu akan berpengaruh pada pola pengelolaannya. Bapak Ibu sekalian, eh, tantangan manajemen pengelolaan ini kawasan konservasi itu dikelilingi oleh lebih dari 6 6.000 desa, ya. Uh, lalu dengan pengelolanya enam 6.000 sekian orang, uh, kita mempunyai sistem zoning, kawasan-kawasan penting untuk biodiversity dan uh, ini disebut sebagai zona inti untuk bioprospecting dan seterusnya. Lalu kita mempunyai uh, per, uh, uh, kita kawasan konservasi itu di seluruh Indonesia dikelilingi oleh lebih dari kira-kira ada 16 juta jiwa masyarakat eh, desa hutan yang berada di pinggir, bahkan ada masyarakat hukum adat yang berada di dalam Taman Nasional itu seperti di Taman Nasional Lore Lindu. Ada kawasan yang mengalami kerusakan 1,8 juta hektar terestrial, jadi cukup luas. Ini berbagai dukungan Undang-Undang 590 sedang dalam proses revisi saat ini. Semoga bio prospecting juga sudah masuk dalam revisi tersebut. <tuh> Fungsi dari Kawasan Konservasi di Indonesia kita saya bilang Biological and Cultural Diversity. Ya. Jadi keragaman biologi, keragaman hayati, tapi juga keragaman culture ini juga mempengaruhi nanti bagaimana pola pengelolaannya manfaatnya genetic values salah satu yang kita bicarakan tapi ada manfaat yang sangat penting socio uh, culture uh, economic values juga ada aesthetic untuk edukasi dan seterusnya ya intrinsic values ecological values tadi yang dulu hilir penyangga kehidupan dan seterusnya saya kira masa depan Indonesia uh, ditentukan oleh bagaimana kita bisa mampu membangun, ya, mengeksplor potensi keragaman hayati ini untuk kepentingan tanah, nukat buatan dan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya, energi. Selama lima tahun terakhir kemarin, 2017 sampai 2022 Maret, saya mendorong 10 prinsip kalau mau ngurus hutan Indonesia, kawasan konservasi Indonesia itu harus diurusi dengan 10 prinsip. Prinsip pertama adalah bagaimana kita menempatkan masyarakat sebagai subjek. People first, kalau di dalam konsep design thinking itu people, people first, aspirasi masyarakat, dan seterusnya kita harus turun ke lapangan itu yang disebut kemarin birokrat birokrat jalanan birokrat lapangan yang kedua kita harus menghormati human right hak asasi manusia hak mereka hak dasar mereka akan pendidikan air bersih kecukupan pangan papannya ya seperti kita mengelola Taman Nasional Bukit 12 yang ketiga, diperlukan kerja-kerja lintas eselon satu ini di dalam konsep volume netsing nyata sekali dibangun yang kerjasama lintas eselon satu bahkan lintas kementerian. Lalu kembali ke masyarakat lagi, kita menghargai, merevitalisasi uh, tradisional wisdom and culture mereka. Banyak bahasa lokal kita yang sudah hampir hilang di seluruh dunia, saya kira local language, mengalami proses kepunahan, dan sebetulnya itu bagian dari eh, bahasa dan komunikasi itu bagian dari eh, yang membentuk eh, wisdom mereka ya, yang selama ini menjadi hanya dibicarakan ke tular. Kemudian saya juga dorong eh, leadership, kemampuan leadership yang multilevel mulai dari pusat, Jakarta, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai ke side level itu kemampuan kepemimpinannya, kepemimpinannya, ke leadershipnya harus kuat. Yang ketujuh, scientific based decision making. Ini peranan pakar praktisi, kombinasi antara pakar dan praktisi di dalam pengambilan keputusan pengelolaan, termasuk menemukan potensi-potensi ayo prospecting itu harus berbasis sain. Kalau enggak ya hanya kalau di Jakarta, di Jogja itu ya hanya ngomong-ngomong di angkringan aja itu, Bu. Bapak Ibu, ya ini penting. Lalu pendekatan ke-8 adalah kerja di tingkat apa? Field base. Field base management. Dan ini tantangannya besar dan saya dorong waktu itu dan sekarang saya kira teman-teman tetap bekerja di lapangan. <tuh> Apalagi sekarang isu tentang eh, kebakaran lahan dan hutan yang potensinya masih besar sehingga kita harus di lapangan dan mengembangkan konsep awake and alert ya bangun dan terus waspada di tingkat lapangan. Lalu saya mengembangkan untuk kesehatan organisasi ini reward and mentorship ya untuk bukan hanya staff KSDI, di waktu itu tokoh-tokoh ada tokoh ini formal ya bahkan polisi dan tentara yang membantu kita saya berikan award dan memberikan mentoring kepada staf dan teman-teman kita yang masih memerlukan ya, pendampingan agar mereka berdaya dan terus bersemangat di dalam urus urusan konservasi yang berat ini yang terakhir sepuluh adalah mengembangkan apa yang disebut sebagai learning organization ya organisasi yang terus belajar dari dari kegagalan dan tidak mengulangi kegagalan yang sama di masa depan. Sepuluh prinsip. <tuh> nah, kita baru terima terima uh, impres nomor satu dua yang disebut sebagai pengaruh utamaan ya, konservasi dalam pembangunan berkelanjutan. Saya nah, kira saya mengajukan pendekatan Uh, yang uh, mix, yang campur-campur, gaduh-gaduh antara pendekatan struktural lintas KL pusat daerah pendekatan kultural di level tapak Pendekatan ini tidak bisa dilihat dari drone atau citra lansat, sehingga kita tetap harus uh, bersama-sama pergi ke lapangan dan uh, mengunjungi desa-desa ya, di -desa, setiap desa, kawasan dan tetangga-tetangga kita itu siapa aja. Pendekatan edukasi pusat daerah tapak ini penting sekali, ya, karena tidak kemudian apabila aturan diundangkan itu lalu bisa berhasil langsung. Pendekatan hukum fokus pada tokoh-tokoh yang melakukan tindakan dan perusakan terhadap lingkungan. E, lima prinsip yang saya kembangkan waktu itu dan saya kira kita terus uji ya yaitu mengelola kawasan konservasi harus ada berbasis regulasi tadi ya berbasis sains berbasis eviden fakta lapangan dan berdasarkan pengalaman pengalaman staf di lapangan yang sudah kerja 20-30 tahun itu juga dipertimbangkan dan melakukan pendekatan kehati-hatian kalau mempunyai ide atau inovasi baru. Sehingga pengalaman ini kemudian menjadi masukan untuk review dari regulasi dan review terhadap policy. Sebelah kanan ini gambar bagaimana monitoring smart patrol di laut 15 hari dalam sebulan yang dibantu oleh para mitra kita juga, sehingga kita bisa menemukan di mana di Tiger Habitat, di mana ada cerah, di mana ada gajah, di mana ada The last, the last Habitat for Rhino, <coughs> misalkan, dan orang hutan, dan seterusnya. Jadi basis data spasial information menjadi penting untuk membuat priority setting anggaran terbatas, jadi mau kita fokuskan kemana nih tahun ini, mitra kita siapa, dan seterusnya. Prinsip yang dikembangkan oleh Pak Wayudi Wardoya adalah dalam kerjasama adalah 3M yaitu mutual trust, mengembangkan uh, <tuh> mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit di dalam kerjasama itu. Stephen Covey mengatakan, ya ini kalau trustnya masih rendah, ya isinya ya, karena kerjasamanya masih rendah, maka situasi yang disebut sebagai defensive, win-lose, saya yang paling benar, kamu yang salah, dan seterusnya. Maka kalau kita ingin mengembangkan kerjasama, kerjasama untuk meningkatkan trust, harus terus didorong kerjasama sehingga ada proses pembelajaran learning sampai disampai dicapai pada situasi respectful. Ya, saling menghargai bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Pada situasi ini tingkat kepercayaan semakin trustnya semakin tinggi. Di akhir kerjasama itu yang disebut sebagai sinergitik atau win-win situation. Ya, ini kerjasama yang kemudian menghasilkan banyak sekali manfaat. Everybody happy. Prinsip leadership yang saya kembangkan ini Hasto Broto. Kalau orang Jawa mungkin di Jogja tahu Hasto Broto dari Bujangga Ronggowarsito. Pemimpin harus seperti matahari, mata itu menyinari dan memberikan penghidupan. Pemimpin harus mampu memberikan penghidupan pada rakyatnya. Pemimpin harus seperti bulan-bulan menyinari di kegelapan. Pemimpin harus bisa menjadi obor untuk penerang bagi rakyatnya yang sedang mengalami ya, masalah kehidupan. Dan seterusnya, pemimpin harus seperti angin, bermanfaat tapi tidak harus kelihatan <laughs> seperti bumi yang memberi penghidupan, seperti bintang yang memberikan arah, visioner, pemimpin harus mempunyai ya visi ke depan jangka panjang dan seterusnya. Pemimpin harus bisa memberikan legacy, melahirkan pemimpin baru dan seterusnya. Ini konsep yang saya kembangkan. Ya, terima kasih untuk Mas Iskandar yang membuatkan desain yang sangat uh, cantik ini. Saya baru baca uh, Harvard Business Review uh, tentang karakteristik dari desain thinker, membangun desain thinking. Ternyata dalam konsep itu evaluasi dari Harvard Business Review itu uh, dari Timbre mengatakan diperlukan ciri-ciri seorang pemikir yang mampu membuat desain. Pertama, dia mempunyai sikap empati. Nah, yang kedua, empati. Ini kalau ke lapangan baru kita mempunyai empati. Empati adalah seeing from your heart. ya Dan itu konsep dalam teori you itu, itu penting. Itu kalau kita ke lapangan, tidak hanya membaca laporan staff. Yang ketiga kita harus berpikir integratif, ya. integratif thinking, berpikir terpadu lintas disiplin ilmu antara ilmu sosial, ilmu antropologi, ilmu biologi, biologi molekuler dan seterusnya. Ya, harus ada integrasinya harus didesain. Seorang desain thinker harus bersikap optimis, bekerja dengan sadar, bekerja dengan antusias, ya, sehingga Selalu selalu ada solusi dari problem-problem yang kita hadapi, termasuk dalam hal mengembangkan prospecting. Yang keempat, eksperimentasi, harus membangun eksperimen, harus melakukan uji, harus membuat prototyping, dan kita memerlukan kolaborasi, kerjasama para pihak. Kita nggak akan pernah bisa kerja sendiri. <tuh> Uh, ini yang saya kembangkan ya kerja-kerja uh, Pentahelix ya, antara government community, akademisi, akademia, private sector dan media yang menjadi juga uh, sangat penting posisinya dalam menyampaikan program-program pembangunan riset-riset yang berhasil dan seterusnya saya dengan Sultan Ternate dan dengan Wali Nagro Aceh dan berdiskusi dengan para pihak menjadi kunci ya filling the gap antara pusat dan daerah. Saya mendorong pengembangan conservation without border dari sebutnya in line dengan design thinking ya. Harus ada multi stakeholder, harus ada multi intra interdisipliner, leadershipnya harus diperkuat adaptif, kolaboratif manajemen harus terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dan merespon perubahan yang terjadi seperti sekarang era digital misalkan <tuh> kemudian mental safety all level preservation without border tidak boleh ada batas-batas sekat-sekat ego ilmu saya lebih penting daripada yang lain dan seterusnya, dulu memang ilmu sosial terbelakang ilmu-ilmu <tuh> sosial kalau jurusanmu apa IPS gitu, ah, saya IPA gitu, IPA lebih unggul daripada IPS. Jadi hal seperti itu harus kita uh, selesaikan sekarang, kita hilangkan. <tuh> Pengembangan SDG ini uh, ada dua hal sebetulnya ya, yang non komersial dan yang yang komersial ini. Kita bicara akan yang bicara tentang komersial. Sebetulnya non komersial dan komersial itu tandem ya bagaimana kita mendorong nanti yang non komersial hasil riset itu juga menjadi bagian dari komersialisasi hilirisasi dari proses-proses bioprospektif. Ini P2 nomor 2018. Ini sudah ada aturannya. Ini hasil riset waktu sebelum saya ke menjadi Balai Besar NTT, 2009 sudah dikembangkan riset dari Dr. Agus Trianto, ahli marine biologi sekarang beliau profesor. Saya dorong juga 2012 sampai 2013 saat di sana ditemukan derivat kandida uh, spongia ya. yang kanan ini ya, di justru malah ini di Taman Wisata Alam Teluk Kupang persis di depan kalau kita ke Kupang itu sekarang udah bagus sekali tapi di wilayah agak ke ke, ke barat gitu. Ini derivatnya struktur senyawa anti kanker uh, dan itu nanti dokter Agus ini juga perlu diundang oleh Kopi untuk detail. Saya kita dorong juga. Ini lirisasinya sampai kemana hasil riset ini? Di Taman Wisata Alam uh, Ruteng, Ruteng, uh, mendorong rekonsiliasi konflik melalui tiga pilar kalau di sana kita harus duduk bersama dialog di dalam rumah gendang dengan mengundang tiga pihak minimal tiga pihak yaitu masyarakat adat gereja dan pemerintah setempat ya ini terkenal ini juga ditemukan wilayah Taman wisata ini daerah dingin, jadi di NTT ada wilayah dingin. Daerah dingin itu taman wisata alam, rute hasil dari uji fitokimia ditemukan banyak potensinya. Ini juga belum dilanjutkan, jadi ini seperti ini juga harus ilirisasinya seperti apa nantinya. Yang fenomenal adalah ditemukannya tiga material genetik yang oleh Prof. Jurya Wiono, beliau waktu itu kepala lab proteksi tanaman TPP, ada plant growth promoting, ya, kemudian, bakteri, kemudian di sini bakteri sikut silus fusiformis ini Nah, ini ini nanti enggak nggak usah pakai pupuk gitu loh. Jadi pertanian sehat itu bisa dan ini sumbernya dari Taman Nasional Gunung Ciremai di Kuningan yang dulunya sebagai hutan lindung. Kemudian isolat bak bakteri ini juga antifrost kita untuk tanaman-tanaman di dataran tinggi yang kena frost ini juga bisa. Ini tentu saya sarankan uh, Prof Suryowiono untuk, untuk di Diundang juga, bagaimana nih proses hilirisasi? Uh, plan growth ini juga penting, sehingga saya kira uh, ini sudah uji lapangan. Ya. Nah, tinggal scaling up-nya mungkin yang perlu kita diskusikan nanti. Ini dari kawasan konservasi semua, Bapak Ibu. Moga-moga Dr. Ari hadir juga. Ini sebagian besar dari tumbuhan bawah di Pelawangan Turku di Merapi. Dia temukan untuk doktoralnya itu. Ya, eh, uh, uh, yang memiliki antioksidan tinggi. Merapi. Merapi menjadi Taman Nasional 2004. Ya, dari hutan lindung dulu yang dikelola oleh nanti Mas Ari juga perlu diundang untuk detailing kelirisasinya seperti apa ini. Patennya bisa kita dorong nggak ini? Dokter Ari Nurwijayanto masih menjadi staf di Taman Nasional Gunung Merapi. Ya. Hadir, Pak. Bangnya. Hadir, Ari nanti nanti cerita ya, Mas Ari kalau ada yang bertanya detailnya. Ya. Jadi Kawasan konservasi kita luar biasa potensinya. Jangan sampai ini kemudian mengalami kebocoran, Mas Ari pernah ditawar berapa miliar untuk formulanya ini. Ya, itu nanti bisa diceritakan. Nah, Bapak Ibu, ini ini mahal ini produk BioSoft Gel ini. Ini dari dari plasenta rusa. Ya. Ini 4 juta atau 5 juta, mungkin 3 sampai 4 juta sekarang harganya dengan 60 kapsul. Kalau materialnya itu dari ekstrak placenta rusa. Ya, ada dari macam-macam. Justru yang yang mengembangkan ini New Zealand. Ini contoh nyata bahwa saya kira saya mengembangkan breeding rusa di Gunung Kidul waktu itu tahun 99 dan banyak sekali kita Timorensis ya. Yeah. Dan kenapa ini enggak kita uji juga? Sehingga kita mungkin menemukan material genetik yang bermanfaat. Ini untuk kebugaran tubuh, kesehatan campuran dengan aloe vera, campur dengan macam-macam ini. Ini sampai sampai 60 kapsul ini 3 sampai 4 juta. Jadi luar biasa. Saya minum ini juga ini Pak Andika, Bapak Ibu. Nah, ini Jadi, dari, seperti ini. Ini ini untuk untuk daya tahan tubuh dan seterusnya. Ya. Mungkin untuk percepatan recovery cell. mungkin ya. Saya juga minum Bapak. Oh, Bap Pak Pak Wayudi ini kepala balai TN Merapi. Siap. Terima kasih sudah hadir dari ini, bagus, ya. bagus ya dari ini? Resort Serumung, Bapak, dari Resort oh, rumbung, ya, salam teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman resort ini. Street Birokrat ini. <laughs> nah, kolaborasi dengan masyarakat ini kan dalam rangka juga nanti untuk misalkan nah ini ini Palian ini dulu seperti ini bayangkan. Tapi dengan dibantu oleh Sumitomo Pak Wayudi ya. Ini kemudian menjadi ijo royo-royo dari batu bertanah dan kemudian kita kembangkan juga inovasi sumur bor dengan Pak Wayudi agar mereka tidak karena kebutuhan akan air ini juga menyerap eh, bagian dari pendapatan masyarakat ya ini kalau mau diskusi di suaka marga sahabat Apalia nanti Kobi juga bagus Pak Wayudi ya nanti dengan Pak Awang dibantu Siap, saya mengembangkan kemitraan konservasi sehingga yang tadi yang rusak-rusak tadi karena miskin jangan ditangkap orang miskin kalau ditangkapin ya dia semakin pingsan dia jadi pingsan kalau yang miskin karena butuh lahan ya kita bantu dengan pendekatan kemitraan nah, menjadi tugas saya juga dan peraturan dirijen ini dasar hukumnya sudah di, sedang ditingkatkan menjadi peraturan menteri dalam proses Nah ini kalau di lapangan saya sering oh ya ini di pesisir nangis saja itu teriak-teriak. Ini minta perlindungan petani ini Pak, ini kami biar tenang kerja di sini mengembangkan tanaman macam-macam agroforestri atau apa. Daerah rusak di loser. Ya, kamu harus ada hak dan kewajiban. Ya, ini pendampingan dengan kelompok ini sangat penting kembali inisiatif uh, bekerja dengan masyarakat ini ditangkahan ya, di Leuser juga di Langkat ya ini juga menarik ini 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 ditangkahan ini 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 yang rusak tadi besi ini yang ditangkahan ya pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat itu ternyata uh, memberi manfaat besar sampai dengan sekarang udah 22 tahun lebih dan kawasan ini gajah atraksi gajah bisa memandikan gajah dimandikan sama gajah juga tapi harus bayar kita ya oleh lembaga pariwisata tangkahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dua desa kita bisa membandingkan antara yang kawasan yang tidak ada alternatif wisatanya ini di Besitang tadi dengan kawasan Tangkahan ya, yang hutannya dijaga oleh masyarakat Tentunya dijaga oleh masyarakat dengan kompensasi, masyarakat dapat akses ini perjanjian kerjasama aja, lembaga pariwisata datangkan mm -hmm. dengan taman nasional, dan berhasil. Nah, biodiversity yang di sini tentu luar biasa hebatnya. Nah, kita perlu explore ini eh, dengan kopi. Nanti mau ke kita coba lihat ini isi hutan ini apa sebetulnya. dia sampai 21 miliar di 2018 belum COVID. Ya, pendapatan kotor. Yang masuk ke negara hanya satu persen karena hanya PNBP. Jadi ini program yang sangat bagus, ekowisata, dan perburuan hilang, pencurian hilang, karena masyarakat mengelola wisata tadi. Penghasilannya sebagian besar untuk untuk masyarakat setempat di dua desa Namo si Alang dan Seserdang. Kenapa saya hafal nama-namanya? Ya karena saya 3 tahun 2005 sampai 2007 membantu mereka mendampingi mereka untuk tumbuh kembang dan kuat. Kembali Musimen ini tokoh ya, uh, Bu Bu Endang sudah pernah belum ke Pak Musimen ini di Turku ya? Sudah Pak, sudah. Sudah, lah nah, ini ini <laughs> yang disebut <laughs> lokal champion Bu. Lokal yeah, champion yeah. adalah adalah anggrek, anggrek tokoh-tokoh masyarakat ini Anggrek Vanda. Iya. Yeah. Ini tokoh mata Biogama, nih ini Sian. Yeah, Mas Sulis. Sulis ini menjadikan rumah Musimen ini rumah kedua dia. Iya. Yeah. Nah ini luar biasa. Anggrek ada kopi, tim. kopi Pak Musimen ya Pak. Iya. <laughs> Ini saya zaman masih muda dulu, Bu. Oh, iya. oh nah, itu Bapak iya. toh? Ya Allah. Iya, iya. Nah, Pak Musimin mengumpulkan dibantu Sulis itu lebih dari 60 anggrek spesies lereng iya. selatan iya. perapi. itu. Nah, iya. ini Bu, Bu, Endang, ya. Iya. Ini Vanda ini sejak iya. tahun 99 saya jadi kepala iya, KSP ya, Saya dorong saya dorong kelompok tani dan sekarang ada dua kelompok yang masih ini. Bagus ya. Untuk melestarikan panda ini dan diberikan izin resmi dan mereka menjadi pecinta anggrek dan dari mencintai anggrek dia mencintai alam dan sebetulnya itu, nah kalau nggak salah yang di Cireme itu itu materi genetiknya dari anggrek pantan ini, nah, jadi jadi dari anggrek menuju bio prospecting itu adalah ternyata ada. Ini Jogja lagi saya kasih contoh. Ini kali biru ya. Yang menjual keindahan hutan rakyat dan waduk sermo. Nah kalau prewedding siapa mau prewedding lagi di situ? Nah, <laughs> di foto, kemudian dikerek turun lagi sampai naik ke sini. Jadi sebetulnya tourism kalau dikembangkan, quality tourism itu alam terjaga. Ini yang baru adalah hutan luar biasa cantiknya ini bu Endang ini anggreknya enggak anggreknya banyak juga bu di sini bu banyak banyak pak ba. nah ini di cagar ya. alam Baikio Timur ini ini <laughs> ini penyang ini hutan mangrove cagar alamnya aja hutannya masih utuh dan dia seperti ini ya mangrove nya raksasa dan luar biasa potensi kita di sana untuk blue carbon nanti tapi masyarakat harus dapat A share dari profit dari bisnis karbon itu. Tapi juga yang penting adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga. Nah ini kalau street birokrat itu ya harus seperti ini. Street bureaucrat ini street birokrat namanya nih. Ya, harus pastikan ke lapangan tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Ini hobi-hobi ini tokohnya, dia lebih sering di sini daripada di desanya. Dan ini tempat ini bagus sekali untuk healing. ya istilah healing yang benar itu ya sebetulnya ya di hutan di nature uh, uh, alam di alam ya nah ini seperti ini yang mereka kembangkan tidak ada suara apapun tidak ada sinyal HP malah bagus karena kita bisa menikmati keindahan alam di sini uh, dengan tenang dan turis datang ya menikmati alam ini. Ini kan, ini kan kolaborasi tadi. Kolaborasi salah satu prinsip dari design thinking. Nah, ini inisiatif mereka sendiri, teman-teman. <laughs> ya, ingin ikut ikutan seperti kali biru nih. Kali biru punya seperti itu, kita punya yang lebih keren, Pak, katanya. Oke, dibuat ya, saya bilang. Ini sedang oh, udah baru selesai dibuat. Uh, mereka punya paket sekarang dengan ini dibantu teman-teman FFI juga dukungan dari Balai Besar KSDL, Papua Barat dan seterusnya ya. Ya ada paket-paketnya. Jadi di, di, di era global ini ini mungkin bagian dari penyelamat biodiversitas kita eh, masyarakat. Ini restorasi di yang menariknya ini teman-teman Bapak Ibu, ini dulu alang-alang di Wekambas lalu lalu kita kalau badak yang di di Rhino Sanctuary itu yang kita kelola dengan Yayasan Badak Indonesia Yabi memerlukan lebih dari 200 jenis jenis tanaman nah, yang dipotong ini sistem kopis ini jadi ini dibuat dibuatlah restorasi tapi ini dengan tujuan khusus nanti dipotong ya digilir dipotong kemudian diberikan kepada Badak yang kita punya tujuh, delapan ekor sekarang di sanctuary di WKBs ini, ya, untuk uh, uji coba di era Pak Widodo. Ini contoh uh, menarik ya dari saya waktu direktur ini. Alang-alang kemudian kita buat uh, agroforestry karet dan kopi, tapi sebelum karet dan kopi tahun pertama mereka boleh menanam padi, sehingga ini di tebing siring di Kalimantan Selatan. Jadi yang menarik adalah masyarakat Tebing Siring ini kebakaran hutannya, kebakarannya sudah bisa dicegah. Dulu mereka ilegal mining berubah menjadi petani agroforestry dan dukungan dari Bridgestone. Bridgestone nanti yang membeli karet dari dari tanaman hasil masyarakat dari izin hutan kemasyarakatan. Ini contoh juga yang menarik orang transportasi saya kira ini juga tugas-tugas teman-teman yang di Marine, dan mereka juga akhirnya menjadi pelaut dari staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi orang laut dan berhasil ya. Ini saya membuka sasi pada waktu itu Pak Yudi juga ikut kali ini ya di <dari> Teluk Cendrawasih. Jadi traditional wisdom ini juga menjadi modal sosial kita di dalam mendorong pelan-pelan dan merevitalisasi kalau wisdom itu mulai lemah, kemudian kita acknowledge, kita datangi, kita apresiasi. Ini dua tahun ini kalau sasi di sana, ini cukup lama. Hasilnya luar biasa. Ini kelompok ibu-ibu yang menanam kima, yang ridakna, dan menarik Mama Ira ini sehingga mereka juga terlibat dan didampingi oleh staf-staf uh, Balai Taman Nasional di Teluk Cendrawasih. Ini ini role model yang dikembangkan, yang kemudian menjadi buku 100 inovasi selama lima tahun. Staf saya, saya suruh nulis, dan lahirlah 100 inovasi KSDI. Itu lapangan. Ini uh, 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 budidaya jamur tiram ini berhasil menghentikan perambahan, illegal logging di Meru Berdiri. Begitu dikasih alternatif oleh Pak Maman ini, sudah berhenti mereka. Bahkan sampai ke membuat batako dan seterusnya. Jadi mereka perlu alternatif ekonomi untuk mau menjaga hutan, yang salah satu potensinya bioprospecting tadi. Ini inovasi juga, idle waste di Wonokitri. Kita bisa lihat ini. Ya, jadi kalau mau dapat edelweiss nggak usah pergi ke puncak gunung. Ini di desa Wonokitri dikembangkan. Ini inisiatif dari masyarakat setempat. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali yang kita kembangkan. Ini edelweiss Jawa ini <guman> Ya, nah, contohnya seperti ini upaya pengembangan ekonomi. Tentu ini kalau ini madu. Kemudian pengembangan mangrove restorasi di 2000. Ini harus pakai sistem rumpun berjarak. Restorasi TWM Muara Angke sejak 2008 2007 ini juga berhasil ini. 2001 bahkan dulu tambak ini. Dan sekarang bisa seperti ini luar biasa. Taman wisata, ini sistem patroli di Komodo, Street Birokrat. Ini tokoh-tokohnya, ini Dani Ahmad dan Dani Komodo Survei Program untuk mendata komodo. Sudah lebih dari 1200 komodo didata dari 3000 spesies populasi komodo saat ini. Ya. Menuju coexistence living ini contoh lagi, lagi di Jati Mulyo, terkenal ini dengan peraturan desa mereka bisa mencegah perburuan burung dan Jati Mulyo menjadi ikon yang luar biasa. Pak Wayudi membantu waktu itu memfasilitasi Pak kepala KSDA dan sekarang disanjungkan oleh Pak Awang. Problem-problem yang -problem kita hadapi seperti ini, ya rescue, rehab, ya rilis, ya banyak sekali ini kasus-kasus di Sumatera. Ya. Beratnya kita bekerja di tingkat lapangan. Nah kemarin ada tawaran juga untuk uh, melakukan identifikasi genetik dari 25 spesies. Contoh-contoh saja kerja-kerja di lapangan. Bu Indang kalau mau buka potensi wisata kita bisa dibuka di Play Store maupun di Google Play. Wisata alam Indonesia. baik Ibu sekalian juga bisa buka itu bisa tahu potensinya. Inspiratif, Pak. Ya, <laughs> iya. <laughs> Ini bisa dibuka di, di, smartphone kita semua, ya. Nah, saya mau ngajak Bu Endang ke sini, Bu. Sudah oh, iya tuk -tuk. Nak, siap. <laughs> Dengan Pak Andika dan Pak ini Pak, yeah, Budi. Pak Budi. Ini menjadi geopark ya, geopark. Oh, Sekarang ini global geopark. Ini Raja Ampat ya. Dan uniknya yang ngelola ini masyarakat secara bergiliran mereka mengelola pengunjung dan ini sangat luar biasa potensinya. Mari kita. Saya bisa dihubungi di nomor HP itu e-book dan artikel saya di iwstatecenter.com. Silakan berhubungan dengan saya. Kita bangun Indonesia yang luar biasa potensinya ini. Terima kasih Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagus sekali Bapak. <giggle> Silakan. Terima kasih Pak demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Pak Wiratno dan kita lihat ternyata banyak sekali potensi bioprospeksi maupun potensi ekowisata yang ada di Indonesia dan sesuai janji saya tadi Bapak Ibu kita akan ada sesi tanya jawab silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan Monggo Baik. dipersilakan. Oh, langsung dari Prof Endang dulu ini. Waduh, Prof Endang. Iya, <laughs> bang sudah lama ingin bertanya. Semangat. Monggo ya, silakan ya, Ibu. Terima kasih. Langsung ini ya, Mbak. Monggo silakan, ya. Bu. Silakan. Ye, terima kasih. Luar biasa tadi saya senang sekali mendengarkan eh uh, masukin sudah masukin ke dalam itu. Iya, ingin bertanya saat ini kami itu kan ada kerjasama sudah dua tahun ini dengan Kalimantan Timur, jadi dengan apa namanya Budi Park, Budi Park di Borneo dan juga petani di Kalimantan Timur untuk konservasi anggrek hitam terutama. Jadi kalau mungkin Pak Wiratno kalau kita Gandara Gandara di balik papan itu, banyak sekali tulisan-tulisan "save me", begitu "save me". Dan ternyata, permasalahan yang real ya di real di petani-petani itu adalah mereka itu bingung. Sebetulnya ini boleh enggak sih? nanam ini kemudian kan harus ada, no, ya, ada hukum-hukum gitu. Mereka harus uh, sesuai. izin ya, diizinkan, diizinkan aja. Itu, itu ternyata katanya sangat sulit, Pak itu bisa selalu ya. menjadi kendala oleh masyarakat, <laughs> Siap. sehingga terjadilah pembalakan yang kita sebut pembalakan. <laughs> Jadi akhirnya dia ngambil saja karena sulit mau izin malah nggak bisa bisa. Begitu. Ya, itu. Jadi, sebetulnya Siap. adakah suatu mekanisme begitu, yang memudahkan mungkin bisa kerjasama ya kerjasama dengan ano, apa eh, balai konservasi, muda terbang tinggi dan juga masyarakat sekitar dan di situ juga ada PAI-nya pak pencinta ya. Indonesia itu, Tetapi ya, yang enggak ya. jalan begitu. Harusnya bagaimana, Pak? Because saya sangat memerlukan jawaban dari Pak. Ya. <laughs> no, karena ini mulai lagi di tahun kedua ini, Pak. Iya, <laughs> monggo. aja itu. Ini kan bahkan bahkan bahkan. prosesnya harus dikawal, diajarin, makanya makanya kan saya bilang nanti saya hubungkan dengan KSDA Kalimantan Timur nanti saya mohon bantuan nanti kontak personnya di situ. Oh, yeah. Nah ini kan tugasnya menjadi penghubung, menjadi pembantu umum. Jadi banyak masyarakat nggak tahu itu dikasih izin. Seperti seperti Pak Holiden di Kapahiyang itu tanahnya tiga hektar itu isinya itu rafflesia, lalu amorphophallus dan semua tumbuhan langka dikasih yeah. Tuhan di tanah keluarganya itu. Saya waktu datang ke sana ini sudah ada izinnya belum? Karena keahlian dia itu luar biasa. Belum, Pak. Udah, Betul, KSDA, Pak. Saya ke sana dengan Kepala KSDA Pengkulu. Saya kasih waktu. Ini harus diizinkan, dibantu. Seperti Pak Musimin kan sudah dapat izin, Pak Wahyudi ya. Pak Musimin terus satu kelompok lagi. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang mudah. Nah, yang membuat nggak mudah itu kan pejabatnya, mental pejabatnya. Karena itu saya janji nanti Bu saya Japri saya siapa tokohnya ngurus izinnya ini kepala balai KSDA Kaltim ini Pak Ari ini bagus sekali proaktif dan saya akan bantu dan kalau perlu dilihat jadi kan ini itu kan mendukung institusi sebetulnya nah itu, nah itu itu sudah sudah saya gariskan itu direkturnya Bu Indra juga tapi di level bawah mungkin ada komunikasi yang belum bagus. Nah, itu, Pak. ini, ini saya bantu sampai jadi. Ya. Dan itulah antara pendekatan hybrid antara modern science dengan tacit knowledge dengan experience based itu mendorong teman-teman uh, itu uh, lebih bersemangat. Anggrek hitam dan yes. Pak Musimin itu loh sekarang menjadi pelestari anggrek dia. Eksplorasi anggrek. ingin menggunakan dia. nanti bioteknologi, Pak. Ah iya kan dulu saya untuk Vanda Tricolor ya. kan sudah sudah pakai kultur jaringan ya. dengan perlu ya. tapi aklimatisasinya Masalah kok mati. Aklimati. monggo oh, nah, itu biotek ilmu eh, teknologinya ya. saya ya. dukung Bu Endang nanti amin, detailnya amin. akan saya bantu langsung. Ya, eh usah pakai lama-lama. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Yang amin. Pak Pak Holiden kemarin dikunjungi Pak Presiden Jokowi Pak Pak Wir. Serius. Iya, Masalah. betul Pak. Alhamdulillah. Dikapahi yang siapa Pak? Beliau yang membawa Amor Popalus saya kembangkan di di taman arboretumnya eh, ini apa itu LHK dan berhasil. Berhasil berbunga. Ya, jadi kekuatan eh, masyarakat ini kalau mental birokratnya kita rubah sedikit aja ya saya kira kita akan banyak tertolong banyak saya saya ingin membantu teman-teman ini ya ya ah, Go, si kan. oh, 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 harus ya. bisa kalau sama saya harus bisa nggak ada yang nggak bisa gitu aja karena saya itu kan tipe pendobra ah, 100 inovasi itu itu saya paksa staf saya. Jadi perubahan organisasi itu memang dari pucuk pimpinan. Enggak bisa tidak. Di era digital ini pucuk pimpinan menentukan. Ya. Itu Bu Endang, semangat. Iya, e, Pak. Nanti e, kami tindak lanjut. Bukunya lanjutnya. mau tak kirim ini, buku anggrek ini dari beberapa taman nasional. Sudah oh, janji ya, saya. Tunggu, -tunggu Pak. Siap, ya, ya. Silakan yang lain. Wah, langsung deal ini Prof. Endang sama Pak Wiratno. Kalau saya harus deal bisnis ini. Alhamdulillah. <laughs> Baik, uh, Bapak Ibu yang lain, dipersilakan untuk bertanya. Ini ada eh, Pak. Pak Mursito Bialangi dari uh, Universitas Padulako ini. Silakan langsung Ayo, Pak Mursito disampaikan uh, pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wiratno yang telah memberikan materi yang sangat bagus untuk kami, pertama di Sulawesi Tengah. Ya mungkin langsung saja pada pertanyaan ke saya Pak Wiratno. Bagaimana dengan aktivitas penambangan yang dapat merusak ekosistem daratan dan perairan yang sering dilakukan pada daerah-daerah yang masih berkategori kawasan ya. ini? Saya Bagaimana dengan aktivitas penambangan yang dapat merusak ekosistem daratan dan perairan yang sering dilakukan pada daerah-daerah yang masih berkategori kawasan yang perlu dilindungi, yaitu biodiversity. Kemudian yang kedua Pak Di mana itu Mas Mursito lokasinya? mungkin di daerah, daerah, seperti daerah kami ini kan ada penambangan-penambangan mungkin di Sulawesi Tengah seperti daerah Morowali misalnya. Kemudian mungkin ada bahan-bahan buangan yang mungkin harus di uh, dibuang jangan jangan ke perairan. Mungkin itu yang mungkin perlu di uh, diawasi karena bisa merusak uh, ekosistem perairan. Kemudian yang kedua Pak Wiratno, saya uh, sangat tertarik dengan pernyataan Bapak tentang taman lore taman lore Taman Lore, lore Lindu ya. Lore Lindu ya. ya, ya. Hmm. Menurut kira-kira bagaimana cara? Pada... Karena... Gimana caranya? Sudah oh, Ya, menurut Pak Wiratong, kira kira bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya kerusakan Taman Loreli tersebut? Karena mungkin di dalamnya kan ada masyarakat yang uh, menggunakan atau ada oknum-oknum uh, yang mungkin tidak uh, bertanggung jawab tentang uh, penanganan tentang itu. Yang terakhir yang ketiga, mengenai bagaimana cara kita merestorasi mangrove yang semakin besar tambah-tambah yang dimiliki masyarakat yang ma yang uh, mereka miliki itu. Angan untuk diroba kembali menjadi hutan mangrove. Bagaimana cara kita untuk merestorasi mangrove tersebut? Apa-apa ya, ya. apa yang berkaitan dengan pemangku kebijakan eh, dan sebagainya. Sekian itu saja Pak Wiratno, Terima kasih. Mohon maaf, ada tiga ini. Mohon maaf. Ya, sekian salam sehat dan selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Ya. Tak jawab langsung aja bu ya? Ya monggo silahkan Pak. Iya, uh, satu yang Lore Lindu itu dulu tidak ada zona tradisional. Dikelilingi oleh berapa desa itu Taman Nasional Lore Lindu. Oh. Ada 50 atau 60 desa. Oh. Ya. Itu uh, jadi begini, kemitraan konservasi untuk Taman Nasional ini boleh di zona tradisional. Ya, jadi dulu 200.000 hektar lebih Taman Nasional Lore Lindu ya. ribu itu enggak ada zona tradisionalnya. Jadi sudah dirubah tahun 2018 ada 25.000 zona tradisional di mana di situ bisa dikembangkan agroforestri terutama bagi masyarakat yang hidupnya tergantung pada taman nasional itu dan dibebani kewajiban. Ya. Kemudian eh, masyarakat yang ada di dalam masyarakat adat sudah dapat eh, izin dari menteri itu hutan adat. Kalau tidak salah luasnya 10.000 dari usulannya banyak sekali. Ya, 10.000 hektar. Dari Ngata Toro, Tolindu dan satu lagi. Ya. Jadi masyarakat itu memang berada di dalam taman nasional, sebagian ada di wilayah memang kawasannya adalah kawasan yang bukan taman nasional, tapi belum diakui. Jadi proses pengakuan hutan adat Tolindu, Ngata Toro, sama Moa, Moa ya, itu sudah sudah dilakukan, cuman belum dideklarasi oleh Bapak Presiden aja. Nah, kalau masih kekurangan lahan kita tambah zona tradisional sehingga bisa mereka bisa melaku, mengambil akses hasil hutan bukan kayu ya secara terbatas untuk kepentingan mereka tapi perlu pendampingan dari balai besar Taman nasional tulus dilindungi ya kemudian yang Morowali memang ini uh, berat karena banyak sekali uh, izin nikel di sana ya pertambangan ya. nikel saya kira uh, kalau ada problem dengan itu bisa menyampaikan surat kepada Ibu Menteri problemnya apa, lalu yang terjadi seperti apa, lalu masukan dari universitas kira-kira untuk mencegah itu apa. Karena kita mempunyai dirjen, apa itu Pak Sigit itu, Pak Sigit itu dirjen pencemaran darat. Ada dirjen penanganan pencemaran darat. Nanti saya guide juga kepada siapa, Bapak bisa berdiskusi lebih detail, dan menyurati meminta atensi kepada Ibu Menteri dan dilakukan cek lapangan oleh tim dari kementerian termasuk tim dari penegakan hukum. Saya kira penting sekali Morowali baik Morowali Induk maupun Morowali Utara untuk mendapatkan atensi dari aspek perlindungan pencegahan uh, adanya uh, uh, pencemaran akibat dari pembuangan limbah. Terima kasih Pak. Nanti boleh Japri ke saya nomor saya ada Nandita. Ya, Terima tak kasih, terima kasih Pak Wiratno. Ada tiga. Yang satu apa tadi ya? Udah ya. Udah. Yang semuanya. ketiga mengenai apa anu, Pak Wiratno? Mengenai bagaimana eh, cara kita untuk merestorasi mangrove. Yang sebagian besar sampah-sampah ya, ya, ya. yang dimiliki masyarakat itu eh, mereka angkat untuk menyerahkan kembali menjadi hutan mangrove ditanami mangrove. Di sini ada contoh di seratus inovasi ini. Ya. Ini. Jadi sistem yang dikembangkan oleh Balai KSDA Kalsel itu sistem Bapak Ruan. Jadi mereka tidak diusir, tetapi mereka kalau nggak mau diusir, kamu harus ikut saya, yaitu menanam mangrove sebagian pelan-pelan di areal tambak mereka. Nanti kalau tertarik, saya hubungkan dengan Pak Mah Mahrus. Pak Marus itu kepala Balai KSDA dan ada ulasan pengalaman dia ya ini pendekatan ini pendekatan sosial forestress sehingga masyarakat jangan diusir tapi masyarakat diajak diikat dalam kelompok yang kelompok tani yang kemudian ada kewajiban menanam secara bertahap itu solusi menurut saya yang paling visible ya dan diterima oleh masyarakat nanti Pak Musri nanti Jabrisa juga, ya. ya, ya. Detail tidak lanjutnya. Kita mau konkret aja nih, biar webinar ini bermanfaat. Terima kasih, semangat. Ya, terima kasih Pak Wiratno atas jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Mursito atas pertanyaannya. Yang banyak. Dan, dan uh, bapak ibu yang lain. Uh, kalau masih ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Saya boleh, Ibu, bertanya dengan Pak Wiratno. Oh uh, ya, Ibu Rini, mohon maaf. Yeah. Ibu Rini, dari mana ya? Saya dari UNJ. Oh, dari UNJ ya. Silakan, Ibu, langsung disampaikan. Uh, saya pernah ke Muara Gembong. Hanya murah, murah, gitu. Jadi ya. pada saat itu Bekasi Utara ya, dan di situ mangrove nya kelihatannya perlu direstorasi. Uh, kaitannya dengan banyak sekali masuk ke perumahan. Padahal ya. mangrove itu memang untuk abrasi laut kan. Nah di perumahan itu uh, sampai tanahnya warna kebiruan atasnya dan Gembong ini adalah tempat saya melakukan mereset tentang mangrove dari mulai ke Buton sampai ke Pik. Nah mangrove ini yang paling jelek menurut saya yang di Gembong menurut saya. Apa uh, solusinya Pak? Karena saya bukan pejabat dan saya tidak punya kemampuan untuk hal ini, jadi memerlukan uh, perbaikan di Muara Gembong. Di sana juga ada sekolah-sekolah, sekolah-sekolah tentang kelautan, SD, SMP, SMA. Tapi itu sekolah negeri sebenarnya. Begitu saja Pak. Saya, saya, maaf saya diarahkan dengan Pak Bambang Pramudia dan Pak Jati. Masuk ke kaitannya mangrove. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rini, Muara gembong ini enggak jauh dari tempat kantor saya. Saya masih di Manggala. Sebetulnya, oh. nah, mangrove ada beberapa lembaga yang ngurus. Satu adalah BRGM (Badan Asuransi Gambut dan Mangrove), itu Pak Hartono. Oh. Lalu, yang kedua ada juga di sini. Yang mengurus mangrove itu uh, di jen, di bawah di jen Pedas RH, kalau nggak salah, itu lalu ada aktivis uh, restorasi mangrove, uh, itu di Bogor, lalu ada pengalaman kita yang di Angke Kapo itu melakukan restorasi tahun 2001, seperti itu, tambak malahan punya berhasil menjadi taman wisata yang seperti itu. Yeah. Uh, saya detail muara Gembong, saya belum pernah ke situ. Jadi, yeah. uh, jadi sebetulnya tanahnya itu tanah siapa? Kalau tanah perhutani kita masih bisa bicara dengan perhutani. Kalau tanahnya masyarakat berarti ada problem uh, di tingkat uh, implementasi kalau kita mau menanam kembali ini ya. Uh, iya. Tapi saya kira uh, harus uh, ada detail-detail survei. Uh, saya nanti bisa menghubungkan. Urin ini sebagai apa di situ warga atau sebagai apa nih? Kenapa Pak? Maksud tidak terima? Warga ya, warga, warga saya, Indonesia sebagai peneliti. atau peneliti? Peneliti Pak, karena peneliti. mangrove itu ternyata Uh, saya mohon maaf, kalau saya bilang taninnya banyak karena itu buat obat COVID kan, Pak. Mm -hmm. Nah, ya, gitu. itu yang saya tahu ternyata karena saya bagiannya biokimia molekuler, Pak. Baik. Jadi, saya meriset mangrove ini dan eucalyptus. Nah, jadi waktu itu banyak yang saya temukan mangrove-mangrove yang di Mora Gembong itu. Yang menurut saya rusak karena semua tempat yang saya datangi maupun di Buton dan di PIK mangrove-nya baik-baik saja menurut saya. Tapi yang di Mora Gembong ini eh, kayaknya perlu direstorasi. Menurut Bapak, bagaimana? Walaupun Bapak belum pernah ke sana, tapi mungkin bisa memberikan solusi buat saya, Pak. Terima kasih. Iya, saya perlu uh, detail bicara dengan Bu Rini. Nanti kita cari waktu, Baik. Muara Gembong itu enggak jauh. Nanti saya juga pengen lihat ke lapangannya seperti apa, mm -hmm. lalu mengkomunikasikan fakta lapangan ini kepada orang nomor satu, Ibu Menteri. Saya kira sangat penting. Baik. Ya, saya enggak bisa menjawab sekarang. Semua masalah ini sangat... Berat dan kadang-kadang pada, pada umumnya bukan bidang saya tapi saya menjadi mau menjadi penghubung. Baik. Ya yeah, nanti kita uh, cek detailnya, saya akan memberikan masukan setelah kita berdiskusi lebih dalam lagi dan saya menghubungkan hur ini kepada Ibu Menteri Aga. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. E, boleh satu lagi Pak, karena saya merisetnya untuk metabolomik jadi pemulihan sifat dari Jogja sebenarnya ya. Tapi eh, saya bisa diskusi juga nanti untuk eh, masalah ini Pak, kaitannya eh, metabolomi karena ada dari Jogja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Rini. Ya, orang Jogja juga. Ada <laughs> Pak Hari juga nanti kita ajak diskusi nanti yang yeah. kali merapi ini. Terima kasih. Tetap yeah. semangat untuk solusi konkret. Ya yeah, terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu. Terima kasih Bu Rini. Wah langsung diterapkan ini Pak Street birokrasinya. Harus. Semangat, Bu Rini. Dan, ya, dan saya. dapat solusi nanti, Bu Rini. Ya. Baik, Bapak-Ibu. Ada lagi yang mau bertanya dari Bapak-Ibu? Dipersilahkan. Dari Mas Ari, coba menjelaskan hasil merapi itu, Mas Ari. Coba open open... Mike, Dr. Ari. Jadi bawa matur hasil riset mungkin apa saja nih? Jadi <laughs> tindak lanjutnya apa kira-kira? Ya, Pak, ini kalau risetnya di Merapi itu ada beberapa macam, Bapak mohon izin. di antaranya itu, kita itu meneliti beberapa tanaman, yaitu Redimia Hirta, Akasia de Kuren, Larka, Skuteria de Skalar, Kolokasia Gigantea, sama Depresia Longifolia, Bapak. Jadi Itu pohon atau tumbuhan bawah? Pohon, pohon ya, dan tumbuhan, Bapak. pohon dan, dan tumbuhan, tumbuhan bawah. Pohon dan, tumbuhan bawah. Ya. Nah itu kalau yang untuk kecantikan dan semuanya ada di Kledimia Hirta. Karena itu dia mempunyai kandungan Bu Ana, boleh dia share screen ya, Mas Ari, share screen. Ya, juga. silakan. Yang untuk kecantikan tuh, yang penting yang mana tuh. Silakan. Bisa itu banyak yang gak mencari gak? Share itu, share screen. <laughs> silakan. Tentang. Ini di Jogja ini bisa jadi percontohan ya untuk saya kira tempat lain juga bagus sekali nanti kalau kopi kopi nanti yang punya tugas-tugas meng, mengawal bapak. ada juga untuk anu bapak yang bisa dikasih akses untuk ini ya sharing ya bisa bisa langsung ya langsung dicoba aja Pak untuk share screen. Coba share screen. Hmm, coba itu Mas Hari silakan. Nah, ini yang dari Bill dari Taman Nasional Gunung yang dulu Pak Wiratno yang mendukung kami. Ini ada tiga jenis tanaman. Ini yang yang untuk apa namanya kanker payudara. Dia mempunyai uh, indeks selektivitasnya indeks tinggi sehingga dia mematikan kanker payudara, tetapi tidak mematikan sel yang masih bagus. Kalau ini debrezia longifolia untuk pupuk ini akan saya teguran ini ah. kita kemarin penelitian ini saya langsung aja ke produknya produknya seperti ini ini untuk kecantikan nah ini untuk yang di ini boba antioksidan untuk anak-anak sehingga kita bagaimana caranya anak-anak itu minum jamu makan jamu tetapi tidak terasa jamu adanya kita membuat dengan boba jelly ini komposisinya Boba jelly. nah ini untuk kecantikan. Serum wajah kita sudah uji seberapa dalam dia masuk ke kulit dan lain sebagainya. Ini untuk rambut, ini untuk eh, pembenah atau merapikan rambut. Ini yang kita uji, ini kita uji sudah. Ini komposisinya. Nah, ini yang kemarin pilot, pilot project dari Merapi Muno untuk ketahanan tubuh waktu COVID ini ini untuk kaki pecah ini untuk dari akasia Dekuren buat pupuk edible edible coating untuk mengcoating ini yang tidak dikoting ini dikoting bisa memperlama ini tetes mata telinga telinga itu dari tudung akarnya air yang keluar dari tudung akarnya akasia dekoran ini sampo nah ini selak ini yang tukang kanker payudara dia mempunyai uh, indeks 5,74 itu bagus sekali karena dia tidak merusak sel yang masih hidup minimal itu tiga ini untuk dulu untuk covid yang untuk eh, biofilm dari stateria discolor untuk jamur dan eh, bakteri ini bentuknya kayak kertas tapi permen ini untuk pemadam kebakaran jadinya ini dilempar nanti dia akan meledak dan mematikan mematikan apa namanya api dan sekaligus memupuk pupuknya kita coating pakai yang tadi punyanya kasa dekuren ini pohonnya seperti ini gimana itu talas apa itu talas ya ya bapak di mana ini kolokasia giantea di Serumbu, eh di dukun bapak dukun ya keren kasarnya. ya ya luar biasa terus ya. terus ini untuk pupuk agen kekeringan dari tanaman yang ada di serumbung. Dia bisa hidup. Kita ambil bakterinya. Nanti bentuknya seperti ini. Ditabur di sisi tanaman yang lain. Sehingga dia akan berkembang biak seperti ini. Ini ketika akar tidak kena, tidak ada eh, kerjasamanya dengan mikroorganisme tadi sehingga adanya air mineral itu tidak terjangkau karena kapasitas akar pendek ketika hmm. dia bekerja sama itu dia akan mendapatkan mineral air untuk akar ini sedangkan mikroorganismenya yang ini dapat uh, inang dan dapat uh, gudanya saling bekerja sama sehingga tanamannya bisa hidup di daerah kering, bapak karena yang mengambil air itu kerjasama in inakulasi dari mikroorganisme endofit ini. Ya itu bapak dan yang terakhir kami bekerja sama dengan uh, FPF Palem Forum Peduli Lindungan Palem mengembangkan ini bapak mohon izin agak-agak agak-agak uh, apa ya agak, -agak berbeda jadi mengembangkan rokok tanpa tembakau bapak dari uh, tanaman yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Nah Keistimewaannya tanaman ini dia eh, nikotinnya itu hampir nol. Dan setiap ada pembakaran dalam rokok itu kan ada emisi karbon monoksida. Tanaman ini bisa mengikat karbon monoksidanya. Sehingga eh, kami berpikiran untuk masyarakat biar mendapatkan alternatif ekonomi yang cepat, itu salah satunya itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ana keren sekali nih ada yang bertanya nih bisa ini direkam di YouTube di apa nih stream, stream lain ya ini streaming bisa, juga Pak di streaming, YouTube streaming iya iya. Ya. ada yang bertanya karena, <laughs> karena khawatir tidak bisa masuk ke zoom jadi panitia juga menyediakan streaming di YouTube ya um, jadi saya kira itu unlimited yang sudah kita kerjakan kita tidak berangkat dari nol sih ya cuman connecting the dotnya ini yang saya kawal nanti seperti Mas Ari terus pakar dari Agus Trio, Trian, Trianto Undip ya Prof. Suryo dan seterusnya. Monggo Bu. Ya, baik Pak. Uh, menarik sekali nih yang disampaikan oleh Pak Ayi dan uh, Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Ayi juga dipersilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya apakah sudah ada produknya dan kalau sudah ada di mana bisa dibeli? Ya, sudah dipatenkan belum tuh? ya itu Pak, belum oke, nanti kita dorong mau... ya, memang ada dua negara yang membeli patennya beberapa miliar, yang terakhir ini yang khusus rokok ini sudah kemarin perusahaan lokal itu sudah menawar 850 juta Pak hey, ya. ini lapor Dirjen dulu ya lapor Menteri ya, Kemana, ya, Pak Yudi tolong lapor Menteri ya hasil dari Pak ini, dilaporkan dengan surat resmi ke Pak Dirjen siap-siap itu penting sekali nih Pak hasil dari Pak Ari materinya diminta nih boleh nggak? Bu Ana? materinya diminta oleh para peserta pengen dapat materi PPT saya maupun dari Pak Ari ini boleh Pak Ari ya Pak ini kalau kalau untuk materi Pak Wiratno sudah kita terima dan sudah di share juga ke peserta kalau dari Pak Ari apakah boleh di share Pak materinya? Ya sudah. Oh ditambah tulisannya Dokter Arinya belum ada itu dalam ditelengkapi dari mana asal usulnya dilengkapi dulu PPT-nya baru yeah. di-share ya Pak Ari ya. Oh iya iya. Monggo silakan Bu Ana. Baik, terima kasih banyak share-nya Pak Ayi. Uh, Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan banyak lagi? Mana, Kalau tidak ada saya boleh bertanya enggak Pak Wiratno ini? Mungkin agak di luar sedikit ya karena kami Oh, ternyata ada ini sebentar. Ini dari Pak Ahfi Hidayat. Uh, mohon maaf Pak Ahfi Hidayat dari mana ya? Uh, terima kasih Bu, saya dari Yayasan Kehati Bu. Oh ya baik baik. Pak Ahfi dari Yayasan Kehati. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, uh, oh, boleh ke Pak Wiratno, boleh ke Pak Ayi. Silahkan Pak. Uh, mohon izin ya. Uh, terima kasih uh, Bu. Uh, ke Pak Wiratno. Pak Wiratno sal apa namanya? Sal salam ketemu lagi Pak. Uh, senang bisa dapat penjelasan dari Pak Wiratno kembali dan selalu semangat kalau dengar Pak Wilant, no presentasi ini gitu. Yang saya mau tanyakan begini Pak Wiranto, ini bio prospek si di kawasan konservasi itu kan kalau kita lihat potensinya besar gitu. Tetapi kalau kita lihat eh, tantangannya itu kan masih pada berada pada level tingkatan tapak sekali untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal itu masih sementara ekspektasi para pihak termasuk misalkan Bapak pengas kita atau e, para pihak yang lain itu kan ekspektasinya besar sehingga e, bagaimana strategi yang bisa dikembangkan e, katakanlah bahwa potensi yang ada besar ini bisa menjawab tantangan pembangunan nasional gitu Pak itu kan tantang apa namanya ekspektasi yang sangat besar sekali ya kira-kira gimana Pak Wiratna untuk me, apa ya e, menjawab apa e, menjawab Eh, ekspektasi itu Pak Wilatno. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mas uh, Hidayat, ya, ya. Saya, saya kira uh, kalau kita kita menggunakan konsep design thinking, ya itu memang harus harus ada kolaborasi. Ini kan di hulunya semua ya. Jadi tantangan ini makanya kopi ini saya dorong untuk dari hulu padahal hasilnya sudah ada bukti-bukti lapangannya sudah ada dari dari Mas Ari, dari dari Suryo Prof Suryo Wiono, dari Prof Agus Trianto itu sudah sudah hampir di ujung. Tapi kan kemudian ini menurut saya harus dilaporkan kembali kepada Ibu Menteri kalau itu di kawasan konservasi lalu kita tidak bisa bekerja sendiri untuk patennya, lalu belum tantangannya terhadap eh, industrialisasi obat-obat modern itu. Kalau betul, ya, itu harus kita kawal. Saya mendorong kopi untuk menjadi eh, salah satu konektor, connecting the dot, sangat penting, ya, akan kepada Bapak Presiden karena instruksi dari impres nomor satu itu itu meminta lintas kementerian berarti kan kita harus dengan kementerian kesehatan, kumham untuk patennya, dan seterusnya kita kita akan mengarah ke sana mas yang sudah konkret Nah kalau ke hati mau ikut uh, ya ikut membantu dalam proses itu monggo nanti kita bisa sama-sama lakukan ya. saya itu udah nggak sabar sebetulnya karena terlalu lama ini dibiarkan dan tidak dikawal saya kira untuk hadiah Pak Presiden Jokowi saya kira penting sekali kopi bisa melalui rektor ya tapi kopi juga bersama-sama bisa melalui uh, ibu menteri tadi ya. sudah saya minta Pak Wahyudi lapor dirjen dirjen lapor menteri menteri lapor presiden gitu nggak nggak enggak pakai lama kalau saya itu sebetulnya itu Mas, kita harus bersemangat dan kita harus bersama-sama mendorong ini menjadi kenyataan dan we, we are the best, the, the important player Tentang. in the world dalam biodiversity. dan ini sudah terbukti. Itu tanaman bawah itu di lereng merapi, bayangkan, kebayang nggak itu tanaman bawah, aja tumbuhan bawah itu bisa punya role seperti itu ketika saya masuk ke dalam protected areas itu yang saya dorong dan nanti dengan Pak Bernas dan seterusnya ini bisa diskusi ini bisa dikembangkan lebih konstruktif jadi IPSAP itu apa IPSAP itu Indonesia Biodiversity apa itu itu tidak menjadi macan kertas dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen policy itu from policy into concrete action itu tantangannya gapnya masih besar dan itu diperlukan volunteer-volunteer orang-orang yang agak gila gitu. Yang untuk connecting ini to make it happen gitu. Role itu sebetulnya yang yang sekarang semoga-moga itu yang diperankan kopi nanti ke depan dan kita sama-sama. Ya ini aset Indonesia. Makasih Mas masukannya. Makasih penjelasannya Pak Terima kasih Makasih uh, Pak Afi tadi dari Kehati ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat juga. Sepertinya ini tadi untuk Pak Ayi ini. Uh, pertanyaannya dari Nur, saya tidak tahu ini bapak atau ibu, mohon maaf. Kalau hak patennya dibeli negara luar, bagaimana benefitnya untuk Indonesia? Atau penawarannya terbuka untuk uh, pihak lain, misalnya pihak ketiga dari perusahaan? Uh, bisa Pak Ayi, bisa? Langsung dijawab, silakan. Iya, terima kasih, Mbak. Eh, sampai saat ini, Alhamdulillah, kamu tidak menjual hak paten itu, Mbak, Mbak Nur ya tadi, hmm. ya tidak menjual. Yang terakhir ini pun untuk komposisi eh, saus dari rokoknya itu dan pengganti tembakau itu juga tidak kami jual. Kami bekerja sama, kami memilih bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan itu, itu. Ya saya kira hati-hati saya sudah pesan-pesan ke Ayi ini, Ayi panggilannya ya untuk sis apa ini, ini priority itu ya nanti tentu dilaporkan dulu secara formal oleh Pak Wayudi. Mbak Ana ada yang bertanya nih Pak Ana Agung. Resen oh, iya, iya, itu iya. monggo silakan. Terima kasih Ayi. Terima kasih Pak Ayi ya. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ana Agung Gederaka. Silakan Pak langsung disampaikan pertanyaannya. Uh, Terima kasih Pak Wiratno, ini presentasinya tadi luar biasa. Maaf, ini saya sambil di jalan. Yeah. Apa namanya? Mudah-mudahan kerjasamanya nanti barangkali bisa nyambung. Kebetulan saya menekuni bidang-bidang sustainability dan ekowisata dari Ustaz Dayana. Ya, barangkali di mana yang bisa dikolaborasikan, ya kami siap kerjasama. Karena saya lihat uh, pemikiran dan uh, apa uh, action Pak Wiratno saya kira bagi saya bagus sekali gitu sudah membumi bukan hanya di <laughs> Mohon maaf termiut, Pak. Mute mute. Termiut, Pak, Raka ininya. Raka. Termiut, Pak. Baraka. Pak Raka. Mute, ter -mute, mute. Ter -mute, Pak Raka termiut, Pak. Termiut speakernya, mohon di apa namanya? Uh, kanker yang tidak merusak sel-sel uh, yang selain kanker. Nah ini saya tertarik. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Mohon maaf Pak Raka ini tadi ada sempat hilang suaranya. Apa bisa oh, diulangi kembali pertanyaannya? Uh, ya, uh, jadi uh, saya terima kasih atas uh, uh, informasi dari Pak Wiratno. Mudah-mudahan kerjasamanya barangkali di mana kami dari Bisa Sudayana bisa support. Kebetulan saya koordinator mata kuliah ekowisata. Saya menekuni bidang sustainability juga. Dan juga untuk Pak Ari, barangkali saya tadi kelewatan. tanaman yang bisa untuk menangani kanker tanpa merusak sel yang lain. Terima kasih hmm. atas informasinya. Selamat siang. Pak Ari, silakan Pak Ari jelaskan duluan. Ya, Bapak, ah, mohon izin, Pak Agung. Ya, ini ada dulu kita eh, dapat eh. dari jadinya dulu kisahnya kalau beli, saya izin, saya. ini dulu ini kan eh, kami disuruh Pak Wiratno untuk sering ke lapangan. Nah ketika di lapangan itu kami mendapatkan tanaman ya, ini, tanaman klop. ini sangat kan tanaman lain. Karena dia mempunyai warna merah yang sangat pekat ketika kena di tangan. Nah, ketika kami ujung hotel, kita minta bantuan ini, labnya, nah, nya <laughs> di sana. Ternyata dia memiliki aktivitasnya itu. Jangan kemana kita dikejar. mute diimut, Tuhan. Kita yang mengejar. Ya. Terima kasih, Bang. Aktivitasnya itu... Mohon maaf, Pak. Bapak apa, Pak? Bapak Ibu yang tidak sedang uh, berbicara mohon maaf tolong di mute. Papa, Panitia ya, juga Papa? mencari mencari spesiesnya apa itu tadi Pak tanya. tanya. Para Raka tanya spesiesnya apa itu? Oh J, Dia itu ada di dia itu inang-inangnya itu uh, apa namanya tanaman baunya wangi itu sebenarnya. Saya agak lupa karena Oh bang. ya mungkin dicat aja Pak nanti kalau bisa komunikasi nah detail ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pengembangan wisatanya berbasis yeah, masyarakat yeah. Yeah. nanti kita yeah. diskusikan yeah, Pak Rake, yeah, ya yeah. Matan, yeah. Uun, yeah. Pak Raka ya. Baik. Pak Raka lanjut hati-hati di -hati jalan. Iya terima kasih. Bu Ana. terima kasih Pak Raka. Pertanyaannya memang untuk ekowisata ini kayaknya kalau Kebetulan ada mahasiswa saya satu yang ikut uh, pertukaran pelajar, Pak, ke Universitasnya Pak Rake. Dan oh, saya ya. lihat mata kuliah-mata kuliah pilihannya tuh banyak di Eko Wisata ya, Pak? Iya, uh, kami banyak. Yeah. Ada 33 orang kemarin dari seluruh Indonesia datang ke kami. Nge. Terima kasih, yeah. senang berbagi. Titip ya, Pak? Uh, sama-sama. Mudah-mudahan yeah. mereka bisa belajar sesuatu. Kami sering yeah. ya. Nge -nge. Baik, terima kasih, Pak Rake. Selanjutnya, uh, Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu uh, sekitar 10 menit lagi. Masih bisa satu pertanyaan ini. Di chat nggak ada ya, oke? Okay. Chat nggak ada. Iya. Uh... Yeah. Uh, saya kira tadi pesan-pesan uh, uh, tadi yang untuk Mas Ayi PPT-nya dikasih nama kontaknya, Mas Ayi ya. Untuk di-share nanti PPT saya udah udah lengkap ya Bu Ana ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Ada nomor HP-nya juga di situ. Untuk Muara Gembong, Bu Rini, dan teman-teman lain, saya kira saya siap membantu untuk mengkomunikasikan. Semoga uh, kita punya gerakan konkret di lapangan yang juga bermanfaat untuk uh, tujuan-tujuan jangka panjang. Ya. Ada lagi, Bu Anna? Sebentar, Pak. Ini saya... Ini... Ya, dicari dulu. <laughs> Banyak yang hadir, 276 tadi, 200, 89 yang hadir moga-moga bermanfaat dari untan Mas Irwan ya, Alhamdulillah Pak ini yang hadir banyak sekali <laughs> uh, kami juga tidak menyangka ini dari berbagai universitas dari seluruh Indonesia kemudian dari Taman nasional juga banyak sekali yang hadir dari yeah, yeah. uh, bksda juga banyak sekali yang hadir ini dari untan ada yang uh, mau bertanya silakan Pak yeah. Irwan lofadi Uh, langsung disampaikan saja pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih uh, Bu Ana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak uh, Wiratno, saya sebenarnya pernah ketemu Bapak tahun, uh, saya lupa tahunnya, tapi waktu di Taman Nasional Kutai dan hmm. di kantor Bapak di Manggala. Ya, ya, jadi ya. saya pernah dapat buku bapak judulnya uh, Berkaca di Cermin. Pak, buku lama itu, buku tahun ya, 2001 itu. Iya, betul pak. Tapi masih saya pakai sampai sekarang untuk ngajar di uh, mata kuliah Biologi Konservasi. Alhamdulillah. ya mudah-mudahan jadi amal jariah buat bapak untuk buku itu Amin. karena saya pakai terus. Pertanyaan saya begini pak. Jadi uh, tadi di 10 prinsip kan tiga diantaranya itu terkait dengan Masyarakat, Pak, jadi ada local community, kemudian ada uh, human right, kemudian ada local wisdom culture. Pertanyaan saya begini, Pak: dari prinsip, tiga prinsip itu, kita tahu bahwa kawasan konservasi itu kan menghadapi tantangan dan ancaman yang berbeda-beda setiap zaman. Nah, uh, kalau menurut Bapak, uh, Bagaimana tiga prinsip ini bisa mengantisipasi uh, tantangan dan ancaman yang yang dihadapi oleh pengelola kawasan? Kira-kira itu, itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, uh, pengalaman saya, Mas Irwan, kalau masyarakat itu merasa diwongke, dimanusiakan, dianggap dia sebagai manusia bukan angka statistik ya. <laughs> uh, mengembangkan konsep bertetangga yang baik. Sebetulnya ya, betul sumber daya alam kita harus memberi manfaat pada masyarakat setempat. Prinsip dasarnya itu. Masyarakat yang berada, bahkan yang berada di dalam. Karena Taman Nasional Kawasan Hutan kita bukan kertas putih. Kertas HVS putih. Enggak. Kita punya histori yang panjang dengan masyarakat dan konflik-konflik di dalamnya. ya. Oleh karena itu, Nah, si Brut aja kemarin dapat izin pengambilan uh, rotan ya oleh masyarakat Mentawai. Pertama-tama kali dia dapat akses itu dan dikawal oleh kepala balai Pak Lugi namanya dan timnya. Dia merasakan bahwa ini negara ini hadir di tingkat kenyataan di lapangan itu ya hadir itu artinya ya mendampingi mereka mengawal dan bukti lain dari sistem zoning zona tradisional kita kan hampir 2,4 juta hektar banyak publik nggak tahu makanya kita punya call center agar masyarakat bertanya kepada taman nasional atau KSDA tentang semua hal itu yang saya sebut sebagai publik literasi edukasi publik nah tapi tidak ada solusi tunggal yang dablek yang nakal yang pemodal-pemodalnya yang merusak itu ya harus dihukum. Jadi antara penegakan hukum dengan dengan uh, pendekatan prosperity melalui hutan sosial, kemitraan konservasi itu harus go hand in hand. Itu dan itu hanya kita bisa tahu ketika kita sering ke lapangan dan mengetahui situasi. Jadi saya bilang ini core problem atau symptom. Kan kalau illegal logging, perambahan, pembakaran itu symptom. Core problemnya yang harus kita selesaikan kemiskinan pemiskinan ya penegakan hukum yang tepat penyadar tahuan. saya kira itu uh, uh, jurus jurus yang saya terus kembangkan saya amati kalau pemitra konservasi kalau nggak didampingi ya bubar kelompoknya pengalaman di Besitang di Langkat di Leuser begitu jadi memang nah ini pendampingan perlu apabila punya mahasiswa turun ke lapangan dan seterusnya bersama-sama kita, itu akan sangat bagus. Saya optimis kalau kita mampu mengembangkan socio-economic buffer dan awareness buffer, itu kita relatif akan kawasan kita akan relatif terjaga lebih baik. Itu Mas Irwan, nanti kita diskusi lagi di kesempatan lain. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih banyak pak wiratno atas jawabannya dan terima kasih pak irwan sudah atas pertanyaannya dan ini ada yang uh, masih menanyakan mengenai materi dari pak ayi ini uh, mohon maaf pak ayi nanti materinya mungkin ya. bisa di share ya. siap 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 bentar lagi bentar lagi <laughs> oh iya pak nanti nanti bisa langsung dicantolkan aja ya pak di ini di chat di meeting chatnya baik ada lagi? Uh, siapa lagi apakah monggo masih ada yang mau bertanya dari Unila ada tadi Enggak, Unila dari Unila ada Ibu Eli Ibu Eli silakan kalau ada yang ditanyain monggo Madenuun, pak nuwun, Pak Wiratno. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Tapi pun Madenuun, pak Donwon Pak nuwun. Uh, terima kasih juga uh, saya apa kebetulan uh, pemberdayaan masyarakat di Desa Penyangga, Waktempat dua Desa Penyangga dan juga penelitian filogenetik uh, gajah Sumatera di PLG atas rekomendasi dan dukungan dari Bapak Maternuan. Nanti selamat. kemudian kami diminta bantuannya juga untuk ini Pak penyebaran apa uh, flu burung dan zoonosis uh, yang ada melalui satwa burung dan satwa mamalia nanti mohon izin uh, arahan dan ini ya pak ya dukungan dari bapak siap saya itu udah pernah tugas jadi saya hanya menjadi pembantu umum aja tapi tetap pak <laughs> dukungannya <laughs> sangat diperlukan nuwun. ya makasih bu eli Ye. Nih. keren Anak. ini lapangan semua ini hari <laughs> lapangan itu itu ilmunya dari situ jadi jadi, sebetulnya di situ, makanya kenapa ke lapangan penting, ya? Pakai drone boleh, tapi jalan kaki, ke hutan masih diperlukan, mengunjungi desa-desa di sekitar kawasan itu. Itu keren, itulah street bureaucrat. Begitu, Bu Ana, udah terima jamnya kasih, ya Pak. Waduh, <laughs> <laughs> ya, kurang tujuh menit lagi. Yeah. Uh, terima kasih Silakan. banyak Bapak Wiratno yang mau tanya tadi enggak ya oh iya Pak itu bisik-bisik dari teman sebenarnya jadi ada uh, beberapa teman yang sedang melakukan penelitian terus uh, katanya kadang-kadang izin ke BKSDA itu agak <laughs> agak apa panjang gitu Pak ya yeah, ya yeah. nanti yeah. saya saya ini kan ya uh, saya informasikan, sebetulnya kalau dari dalam negeri itu kan tidak sulit ya, membawa sampel dan seterusnya. Tapi nanti saya minta juga teman-teman di dalam sana dengan Pak Dirjen baru untuk memberikan ya, khusus Zoom tentang uh, itulah aturan-aturan tentang masuk kawasan dan seterusnya, sehingga ini termasuk tugas-tugas pelayanan sebetulnya, Bu untuk publik literasi dan publik ini awareness. Saya kira eh, di, bisa juga Pak Tirjen membuat surat edaran ke seluruh universitas tentang prosedur, diingatkan kembali gitu ya. Terus kita juga punya call center di seluruh Indonesia ya, sudah lima tahun ini sehingga publik juga bisa mengakses pertanyaan ke call center itu. Kalau nggak dijawab baru tanya ke saya nomor HP saya kan ada itu. <laughs> Kalau ada kesulitan saya siap membantu siap-siap, yeah. yeah, yeah, yeah. baik terima kasih banyak Pak, jadi memang itu uh, sebenarnya karena ketidaktahuan juga dari kami, dari mahasiswa kami, jadi kalau ada sosialisasi akan sangat bermanfaat untuk kami di universitas itu juga pesan saya, banyak yang sudah selesai riset di kawasan konservasi terus nggak ninggal apapun padahal kewajibannya kan laporannya atau draftnya atau hasil skripsinya atau tesisnya juga disampaikan kembali untuk kepentingan ini kita organisasi dan teman-teman di lapangan juga. Makasih, bu. Iya, Pak, ya. Jadi mungkin butuh komunikasi yang lebih akrab ya, ya, lagi ya, ya, Pak, ya antara ya. universitas sama Saya baru ya, membantu proses ya, ya. izin ini film dari dari UK ini kan perizinannya ada perizinan khusus ya, cukup lama. Dan harus dijelaskan juga detail ya, kalau dari luar negeri itu membuat film di kawasan konservasi itu tidak mudah dan tapi itu bisa dilakukan dan akhirnya bisa selesai dengan dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Ya. Optimis ya, terima, bu? Iya pak. Terima kasih banyak pak. Uh, baiklah, uh, bapak ibu semua yang sudah hadir di acara webinar ini. Terima kasih kepada Bapak Wiratno yang telah menyampaikan materi, kemudian telah uh, berdiskusi dan juga bersedia untuk diajak berdiskusi lebih lanjut setelah acara ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar. Semoga uh, dapat menambah wawasan dan inspirasi dari webinar ini untuk kita bisa menjaga alam secara bersama-sama. Uh, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk Pak Wiratno. Uh, Burung Raja Wali dari Pulau Enggano. Cakep. Hingga Pindahan <laughs> Pohon Dedalu. Cakep. Terima kasih banyak Bapak, Wiratno. Semoga berkah dan sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua. Amin. Semangat terima, untuk terima, Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Wiratno. Terima kasih Pak Wiratno. Terima kasih Mas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak Wiratno. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima, terima. kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini uh, mengenai pengelolaan kawasan konservasi dan potensi bioprospeksi diversitas di Indonesia. Saat ini sudah menunjukkan pukul uh, 11 kurang 3 menit untuk waktu Indonesia Barat dan di Palu sudah pukul uh, 12 kurang 3 menit. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wiratno yang sudah berbagi ilmu dengan kami dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang luar biasa sudah berpartisipasi aktif dalam webinar ini uh, burung gelatik, burung merpati terbang tinggi hingga ke ujung pelangi Asyik. saya Anawati mohon undur diri, terima kasih dan salam konservasi Assalamualaikum Selamat 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 konservasi. Waalaikumsalam. kembalikan kepada pembawa acara oke, terima Selamat. kasih Ibu Anawati atas Uh, moderatornya untuk pada kesempatan pagi hingga siang hari ini uh, para hadirin yang terhormat, saya sudah rangkaian acara webinar konser biologi Indonesia pagi hingga siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nih, Terima kasih Pak. Terima maka kasih. Ya. Nah, e bu Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Pak. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Oke, okay, saya lihat ke ya?